Ya, tentu kalau saya pribadi pasti merasa ini adalah kemunduran ya. Sangat disayangkan sekali di era keterbukaan seperti ini, di era apa ya, semua orang harus mempunyai apa rekam jejak sehingga apa masyarakat bisa menilai secara kritis. Itu yang paling poin penting ya. Siapa representasinya malah kita harus tertutup kembali. Dan ya seperti Mbak tadi sampaikan, kita akhirnya hanya mendapatkan ya kucing dalam karung di situ. Karena yang memilih dengan yang dipilih itu tidak memiliki ikatan bonding yang erat sehingga ketika dia terpilih pun dia apakah dia mampu merepresentasikan aspirasi daripada masyarakat yang memilih.